makan. Dulu kaki ayah juga sekuat kakimu. Ayah, biar aku bantu. Kau pikir ayah sudah terlalu tua untuk melakukan ini ya? Berikan itu pada ibumu. Aku tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Bagaimana bila Allah memintaku melakukan sesuatu yang tidak aku pahami? Ketika dia pertama kali bicara padamu di tanah nenek moyangmu, apa kau paham? Tidak. Tapi kau tetap patuh, tanpa tahu kenapa. Berapa jauh ke Moria? 3 hari perjalanan. Itu pun kalau tuan kita sanggup. Tuan, mari saya bantu. Tidak perlu. Damai selalu bersamamu.
bersamamu. Ayah, kenapa kita berkurban? Kita berkurban untuk ketaatan. Itu cara kita berdoa. Ayah tidak pernah lupa ketika kau lahir. Begitu khusyuknya ayah berdoa hari itu. Kau ini sebuah keajaiban. Kami berpergian melewati pepohonan di Mamre. Cuacanya panas terik. Ayah duduk di pintu kemah ayah. Ayah mendongak ke cakrawala. Ada 3 orang berpakaian putih. Ayah lari menemui mereka dan segera menyadari kalau itu bukan orang biasa. Siapa mereka? Mereka itu malaikat. Ayah undang mereka masuk dan kami siapkan makanan. Malaikat itu makan? Ya, benar. Makan. Salah satu dari mereka bertanya tentang ibumu. Dia berkata, ibumu akan melahirkan seorang anak. Tentu saja, kami pikir ini mustahil karena kami sudah tua. Bahkan ibumu tertawa. Lalu malaikat itu berkata pada ayah, kenapa tertawa? Adakah yang mustahil bagi Allah? Dan setahun kemudian kau lahir. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allahku, Allahku, kasihani aku. Allahku, kasihanilah aku. Allahku, kalian tinggal di sini saja. Sekarang, aku dan putraku akan mencari tempat untuk berdoa. Kami akan segera kembali. Tuan. Apa?
Ayah. Iya, putraku. Api dan kayunya sudah ada. Tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan? Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba itu. Dia akan menyediakannya. Ayah, sudah siap. Ayah. 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 Apa yang ayah lakukan? Ayah, jangan! Ishak, kamulah korbannya. Kenapa? Kenapa, ayah? Karena Allah berfirman bahwa ayah harus mengorbankan anak tunggal yang ayah kasihi, dan ayah percaya dia akan membangkitkanmu dari antara yang mati. Kenapa? Karena dia berjanji. Dia berjanji. Allahku. Abraham. 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 Ini aku. Jangan kau arahkan lagi tanganmu pada putramu. Jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa kau takut pada Tuhan, karena tidak menolak untuk menyerahkan anakmu, anakmu satu-satunya, kepada. Ishak, anakku. Putraku, terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayah, lihat. Kita harus menamakan tempat ini. Harus kita namai apa? Yehuwa Jireh. Apa artinya? Artinya Tuhan menyediakan. Selalu.
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah melakukan ini dan rela menyerahkan anakmu, anakmu satu-satunya. Aku akan memberkatimu dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan olehmula semua bangsa di bumi akan diberkati, karena engkau telah mentaati firman-Ku.